sini langkah awalnya adalah kita mengetahui tadi ya posisi kita, kemudian jenis kondisi yang kita alami apa. Nah, di sini kalau tipenya adalah marah bahaya yang kita alami. Ya, di sini distress dalam artinya marah bahaya. Kemudian di sini naturnya jenis marah bahaya itu tersendiri ya. Ada fire, ada flooding, collision, ada grounding, ada orang jatuh ke laut, man overboard ya. Ya, di sini kita pilih fire, kebakaran ya. Setelah kita pilih naturnya, kemudian ada di sini ada tulisan posisi. Ya, kita masukkan posisi yang di kapal kita tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Bintangnya, kemudian bujurnya. Kita masukkan ya. Secara manual ya. Kita masukkan ya, kita ibaratkan aja. 5 derajat 30 menit. Bintang kalau north apa? Bintang utara. Utara. Kemudian longitude-nya, bujurnya 131. Oke. Kemudian east berarti ke bujur, bujur timur. Setelah itu time, waktu kejadian kita jam berapa? Anggap saja kita lihat jam ini kan di sini ada waktu. Ya. Kita masukin 16.30 jam setengah 5 sore nih. Nah, setelah posisi dimasukkan, berarti data-data yang kita kirim sudah masuk semua yang perlu diketahui oleh kapal lain. Baru langkah selanjutnya adalah kita klik distress ini. Nah, selama 3 detik. Setelah itu, maka sinyalnya akan terpanggil. Ini, makanya setiap kapal itu yang mempunyai yang lebih tua radiasi berapa kilo atau gimana? Ini ya, ini frekuensi pakai frekuensi ya 212 kilometer ya, atau berarti kalau satu mil laut berapa gitu darat 1852 kilometer ya 1852 meter dalam artian 1 kilo kan udah mengirim, udah menunggu. Ada ini kan distress call aktif, berarti ada panggilan marah bahaya ya. Lagi ada ini kendala kita biasanya praktik apa kita harus menunjukkan dua yang kita bisa komunikasi. Setelah itu baru kita gunakan komunikasi kepada satu orang yang terkait. Nah, untuk prosedur komunikasi ini yang pertama kita harus marabaya jenis marabaya kita, kemudian menyebutkan nama kita, setelah itu port nama kita ya. Itu harus pakai bahasa Inggris ya? Iya, kan? Internasional. Setelah itu, lebih jawabannya. Sebelumnya kita pencet ini kalau kita mau ngomong. Iya. Ya, kita ngomong. Kalau kita mau dengar, berarti tepat.
Jadinya harus diakhiri dengan over. Over. Ya. Dan dia berganti. Kalau kita biasa pakai hati kan kopi berganti. Nanti. Jadi itu belum baru diakhirnya. Ini kan kalau sama ini ya, sama kapal kalau ke minta bantuan ke port ini. Ke kapal. Iya, kalau ke kapal. Channel 16 juga. Kalau yang ini tadi kan pakai yang 11. Bedanya apa? Bedanya.
kita bisa membuat pertolongan kapal juga. Tadi kita berbeng ya? Baru tahu.